Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح صدق الله العلي العظيم. Maksudnya yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga dan merasai penat lelah dan juga merasai lapar dalam perjuangan pada jalan Allah, dan tiap-tiap kali mereka mengejek sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan tiap-tiap kali mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh, melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka pahala amal yang soleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan, Ayahanda Barisan Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid Nurul Hidayah, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat segenap peringkat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, dan yang paling kita raikan adik-adik, anak-anak, generasi pengganti kita, moga-moga kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah yang tenang ini, dan jangan lupa untuk kita berniat iktikaf supaya setiap detik saat yang berlalu akan menjadi asbab kebaikan dan kebajikan atas kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin, saya pun tak pernah ingat bisa main ke tak atas masjid ni. Tak sah kan? Kan bisa. Tapi duduk main dah selalu kot ni. Mengaikan pun semua tu lah. Duduk sini ni, duduk Sungai Karangan. Pondok Sungai Karangan. Cuma duduk turun pergi ke KL tu sebulan dua kali dan kakak darjah. Tok Imam duduk panggil. Duduk panggil pengerusi, duduk panggil Imam muda lagi. Saya ni tak pernah mengaku dah. No. Pasal lama dah cerita Imam muda ni pun. Saya ingat 15 tahun, 16 tahun dah lama. Lama dah. Musim tamu dulu ni, Astro Bar. Musim tamu dan kami pun tak tahu kata tu program TV. Kawan kita, Ustaz Abdul Hadi Ismail, dari Syatibiyah, Syatibiyah Studio dia. Dia dah punya cerita. Dia ajak kita, dia kata dia temuduk gambar Tarawih. Lepas tu, disebut, siap sebut, antara hadiah ni siapa dapat, dapat jadi imam Tarawih di Kuala Lumpur. Kita pun, oi, seronok juga lah. Nak pergi sahaja Kuala Lumpur, mesti mak ayah tak pergi.
Tapi kalau pergi jadi imam pagi, jadi kita pergi ya, kita usaha dapat tiap malam habis tarawih kita lepak depan KSC. Dan malam tu kan dia tengok cerita KL menjerit. Oh, tengok dia boleh lepak depan KSC, kita pun semangat. Lepas tu pergi temu duka, tengok pokok meru penuh. Tak kena tarawih petro ni pun. Oh, dah lepas dah, tiga-tiga stage tu buat utak cerita tu pakai TV, tarik diri. Dapat. Depa telefon pak atas 1000 orang lebih main audition, suruh Malaysia lah. Buat di Kedah, buat di KL, Johor, Pekan. 1000 orang lebih depa nak pakai 10 orang. Kita dapat. Kita kata, ish, dah aku cari orang lain. Ni program TV rupanya. Dia kata, main lah, bukan senang nak dapat. Yang kita pergi cerita ke Ustaz Adi. Ustaz Adi pergi cerita ke Syekh Muhammad. Syekh Muhammad panggil, ingat pasal apa? Apa jadi abang kata, saya perintahkan kamu masuk Asudah. Okey, itulah pelanjutan sampai hari ini. Tapi walau bagaimanapun, duduk sini je, orang kampung je. Bukan kata orang hebat atau mana sangat ke apa. Dia tulis itu personality kan, semua kita pasal gaya kan. Tengok poster tu. Padahal orang kampung ya, cakap pun butir ke bubutir, tak bubutir gitu je kan. Tambah tak dengar jadi pondok lanai dulu ni. Sebab falah tu je fa'in. Itu kawasan baling lah. Memang kita pasal baling. Bunyi baling-baling sikit, minta maaf lah kalau kata bunyi. Cuma dalam televisyen tak bunyi baling. Kita pun heran macam apa asal. Bila mana producer tu, director kata, okay, 3, 2, action. Ya, terus asal tu. Dandan cakap, okay, buat apa? Dah makan ke? Heran semua kita pun. Terbit-terbit, habis rakaman bunyi baling lain. Nah, tak apalah. Alhamdulillah, makasih atas jemputan yang diberikan. Moga-moga ada manfaat lah dalam beberapa saat, beberapa minit kita bersama ni. Kita pun ada kaduk-kaduk tetamu pula mari rumah sebagainya. Alhamdulillah lah selesai semua. Tuan-tuan dan rahmat Islam, berbicara tentang kebahagiaan hidup ni adalah matlamat semua orang. Dan inilah masa untuk kita mencapainya. Tak boleh kita nanti-nanti, tak boleh kita tangguh dah. Kena usaha sungguh bagi dapat kebahagiaan tu. Bahkan setiap detik kita nak bahagia. Kunci pertama untuk kita bahagia adalah iman. Allah Ta'ala mendatangkan firman-Nya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah. Allah Ta'ala cerita dalam ramai-ramai manusia, Allah angkat kedudukan dua jenis manusia. Tuhan beri pangkat kepada mereka. Siapa dia? Alladhina amanu minkum, orang yang beriman di kalangan kalian. Mana kita ni tentu semua ada pangkat. Jangan susah hati, jangan sedih. Kita terbit pergi ke pekan sungai petani. Tengok orang-orang yang tidak menyembah Allah, tengok pakai kereta mewah-mewah, tidak zaman hari ini. Yang kaya-kaya semua orang kafir. Contohnya Bill Gates. Bill Gates kafir. Pemilik apa Microsoft kan. Mark Zuckerberg kafir. Doalah moga-moga orang kafir bukan masuk Islam ni ramai. Ha, kafir masuk Islam kan. Tapi nak bab kata untuk hari ni kita sebut dia bukan Islam. Hanya kadang-kadang sebut kafir pun takut juga. Orang jadi takut dah ni. Tak apa nak sebut kafir sini boleh lah. Boleh lah. Kafir. Takkan nak sebut surah non-Muslim, surah kafirun. Nah, suratul kafirun. Kuliah ayuhal kafirun. Bukan kuliah ayuhal non-Muslim tak ada. Ya? Jadi, kadang-kadang risau juga hari ni zaman normalisasi benda yang tak sepatutnya. Bahkan hari ini berlaku normalisasi ke arah memandang hina kepada para ulama. Nah, dirungkai, dirobek, dicerca, dimaki. Padahal para ulama yang dicaci maki tu tak jadi hina pun dengan cercaan dia. Yang kita sedih, dia tu penghina ulama, kita tak kisah dah. Bahiman takdir dia lagu tu nak buat macam mana. Kan? Tapi kita sedih hak ni pengikut-pengikut followers yang tak reti apa. Yang baru ada kesedaran nak mengaji agama, tapi dia kerana dia follow figura-figura yang jenis kerjanya duk kelahi dengan orang. Kerjanya suka duk berkelahi dengan orang dah. Kira duk bergaduh dengan orang.
Bergaduh pula benda yang tak patut bergaduh. Gaduh pasal bubur Asyura. Orang lain makan kenyang dah, habis 3-4 kawah dia duduk keli lagi. No. Ni 3-4 tem kalau keli pasal lemang pula. Saya suka sebut di mana-mana pun tajuk ni sebab jadi satu contoh pemikiran. Satu contoh untuk kita bandingkan keli pasal lemang. Katanya lemang ni bukan sunnah Nabi. La hawla wa la quwata illa billah. Macam mana bubur Asyura? Lemang tu lah. Bukan sunnah Nabi. Asal dia kata kita ni asal muharamnya makan bubur Asyura. Asal muharamnya makan bubur Asyura. Mana sunnah Nabi? Asal muharam makan bubur Asyura. Cari tak? Loh. Kita makan bubur Asyura bukanlah kita nak sabit dengan sunnah Nabi. Kita makan bubur Asyura sebab sedap. Betul tak tuan-tuan? Budak pasti pun kata jawab. Sebab sedap. Macam tu juga dia marah pasal asal Syawal je makan lemang. Asal Syawal je makan lemang. Mana sunnah Nabi asal Syawal makan lemang? La hawla wa la quwata illa billah. Tak ada kerja. Yang syoknya dia pergi kaji pula. Dia kaji lagi. Dia kata apa? Lemang ni mai daripada bangsa negeri tu. Dia. Kita pun tak tahu siapa dia negeri tu. Satu bangsa yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia omel hadis. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka orang tu macam tu. Macam kita ni macam orang tak beriman juga. Sebab makan lemang. Ish. Takkan sampai lagu tu cara fikir. Hari ni tengah berlaku. Sebabnya, menghina ulama. Kata Imam Syafi'i ni tak jumpa hadis. Nah, Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Imam Syafi'i tak tahu kata sebenarnya Nabi tu sembahyang subuh tak baca kunut. Kan? Nabi sembahyang subuh tak baca kunut. Imam Syafi'i duk faham kata baca kunut. Tu. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya abang kata apa? Hari ini yang berlaku berbalik pada perbincangan kita. Kita orang beriman. Bila kita tengok orang yang tak beriman ini, kadang-kadang mereka memiliki kekayaan yang lebih daripada kita dengan usaha hati. Mereka ada kereta mewah. Cakap Merc BM tu biasa-biasa. Jangan usah hati. Mereka ada rumah besar tu. Pekan Sungai Petani tu besar-besar. Rumah-rumah. Kadang-kadang hadap menyembah Allah Ta'ala. Bukan kadang boleh kata lah. No. Jangan susah hati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ini, kalau kita tengok tu guru hurai kitab Muqaddimah tu, dia hurai Bismillah tu pun kenyang lah. No. Bismi dengan nama Allah. Jadi masalah mudah mudhafu ilaih pasal tu baca dengan majrur ar-rahmani na'at awal ar-rahimi na'at sani hak tu bat nahu tak apalah nu hak bat makni ar-rahmani dengan maksud al-mun'imu bijala'il ni'am Tuhan yang memberi nikmat dengan sekasar-kasar sebesar-besar nikmat hak ni dalil bila orang kata saya semayang. Hak negara sebelah saya pun semayang. Negara sama-sama cok pisang. Tapi pasal apa dia lagi laku pada saya. Sedangkan saya semayang. Pisang yang sama. Cara goreng yang sama. Tempat yang sama. Tapi dia lagi laku. Bahkan layanan orang pun sama. Semua sama. Tapi kok mana pun dia juga laku. Ar-Rahman. Mak. Cik mak. Kawan cik tak semayang pun mak. Cik mak suruh semayang, mak suruh mengaji, mak suruh berzikir, mak suruh selawat. Kawan cik tu semayang pun tak, tudung pun tak pakai. Tapi perasa nombor satu sedia. Cik pun nombor satu, tapi satu belakang. Pasal apa mak? Pasal apa? Nak jawab ke mana kat dia? No. Maka jawab kat dia, jangan risau. Jawapannya adalah, kerana Allah Ta'ala itu ada sifat Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Al-mun'imu bijala'ilin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan sekasar-kasar nikmat. Kalau kata pada Al-Fatah ni, dia kata Tuhan nak maha boroh. Boroh ni kalau duduk kepada manusia tak elok. Sifat manusia kalau boroh tak elok. Tapi boroh ni kalau pada Allah Ta'ala elok. Macam mana boros? Kalau manusia ni boroh, dia tak kira. Dia belanja, dia tak kira apa. Habis-habis duit dia. Tak elok noh. Tapi kalau Allah Ta'ala, dia bagi nikmat. Bagi. Hang sembah, hang semayang pun ku bagi. Hang tak semayang pun ku bagi. Hang sembah aku pun ku bagi. Hang tak sembah aku pun ku bagi. Bahkan yang tak sembah Allah tu kadang-kadang dapat lagi banyak lagi daripada hak sembah Allah Ta'ala. Ni dawat kata Allah Ta'ala ada sifat Ar-Rahman.
Jangan ambil zakat tu habaq pula ke anak kita, tapi nak, tapi bang, kan, duk mengadu kat kita tak bahagia berniaga, tak maju kerja, tak dapat orang lain mayang pula pergi kerja hebat. Habaq dia, tapi bang, jangan lupa. Bismillahirrahmani, tak habis situ, sambung ar-rahim. Apa maksud ar-rahim? Al-mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan sehalus-halus nikmat. Kalau tadi kasar, boleh nampak dengan mata kepala, nikmat harta, nikmat kereta, nikmat rumah, nikmat apa nampak. Tapi bila ar-rahim halus, apa maksud? Selected. Yang pertama, tak nampak nikmat apa? Nikmat Islam dan iman tak nampak. No? Tak boleh nak bagi. Yang kedua, Tuhan selected, Tuhan pilih, bukan semua orang Tuhan bagi orang yang suka sembahyang. Bukan semua orang Tuhan bagi orang yang suka mari masjid. Ni kita ni dapat limpahan dari Ar-Rahim, moga-moga lah, moga-moga. Jangan duk pasang kita bagus pula, tapi moga-moga lah. No? Balik-balik jumpa orang tu, hang tak dapat Ar-Rahim, aku je dapat dah. Ilmu yang kita dapat bukan untuk ukur orang, tapi untuk mengukur diri. Kita mengaji kitab Jauhur Mahud sebut, antara adab Islam yang cukup, tentang agama yang cukup, sehebat, cukup sempurna. No, panduan tutup guru ni, ulama ni cukup sempurna. Kadang-kadang benda tu tak disebut secara halus, secara detail dalam Quran, dalam hadis, tapi tutup guru pikaji. Buh. Bukan abang kata Quran tak sempurna, tak ada siapa pun ahli ulama kata Quran tu tak sempurna. Jangan kita pandai tokok-tokok tambah perkataan ulama. Nah, macam tafa'ul. Tafa'ul bila kita buat akikah, tulang kambing tu, hak tulang kecil tak apa, ni tulang-tulang hak penting. Kita pasang lebih tepi bila kita pergi kenduri akikah. Kita angkat gulai tu nak tulang banyak-banyak. Awak dia tak potong. Oh, kita tahu ni akikah ni. Pasal apa? Tafa'ul ambil sempena supaya apa? Menguat, tak dipatah-patahkan tulang tu, tulang-tulang sendi utama ni, supaya menguatkan tulang budak tu. Tu tafa'ul. Dalam kitab fiqah banyak sebut, tak harap pada. Tak tersilap yang anah pada sebut. No? Bukan kata ambil kitab-kitab jawi, kitab-kitab tepi jalan tak. Kitab-kitab fiqah, fuqaha' sebut. Lepas tu, tapi ada juga pendapat mengatakan dipatah-patah pun boleh juga. Isyarat kata apa? Isyarat kata bila anak dibesar, dia akan mematahkan hujah-hujah musuh-musuh Allah ataupun orang-orang yang nak lawan dengan agama Allah ataupun orang yang tak betul. Ha ni. Oh, boleh juga. Dia akan mematahkan musuh-musuh. Lagu tu pula. Boleh belakang. Jadi kalau kita pergi tengok kenduri rumah orang akikah, apa dia potong-potong. Jangan duk kata sebab ada pendapat kata boleh. Kan, tengok apa dia tak potong tulang panjang-panjang. Jangan duk kata sebab ada pendapat kata buat lagu tu. Tahu dipanggil tafa'ul. Tafa'ul ni maknanya ulama ambil iktibar saja. Bukan nak kata tukar tambah pada Quran hadis dak. Baik. Jadi, masyarakat muslimin rahimakumullah, no? Kita sebut dalam kitab Jauhur Mahud tu, antara adab-adab dalam nyamban, bagaimana tutup kepala, pakai selipar apa sebagainya, antaranya lagi elakkan memandang ke atas najis disebut. Pasal apa? Boleh menyebabkan kuning wajahnya. Tak ada hajat apa tak duduk tengoklah. Ni duduk perhati, duduk balik tengok. Lainlah kalau doktor pesan, tengok balik nah, ada darah lagi tak? Ada laku, ada pendarahan lagi tak? Tu cerita lain. Cuba tengok najis tu warna apa. Kadang-kadang ada kan budak-budak kan, dia ada skala-skala tu najis pada hitam, hijau, kuning sebagainya, tu tak apalah, ada hajat. Doktor suruh tengok. Ni tak ada menjadi kaji sendiri. Tak ada hajat apa dengan tayah. Boleh menyebabkan kuning wajahnya dengan masuk pucat. Tengok muka orang belah kiri. Oh, patut muka dia pucat. Dia suka tengok trik. Duk kaji buat apa dia? Ilmu untuk kaji, untuk ukur diri, bukan untuk ukur orang. Habis tu muka dia lagu tu. Sangka baik mungkin dia letih. Mungkin kulit dia macam tu. Sangka baik. Ni kita ni ada buat. Tak buat, alhamdulillah. Kalau buat, kena tinggalkan. Ditulis lagi, elakkan meludah ke atas najis, boleh menyebabkan kuning giginya. Tengok korang belakang, bahkan nama, oh patut gigi dia kuning. Tengok, nampak. Ilmu untuk ukur diri, bukan untuk ukur orang. Habis tu gigi dia kuning, sangka baik mungkin tak ada gosok ke, ataupun mungkin dia gigi dia keturunan lagu tu ke. Biar-biar kat dia. Kita ni ha, tu maksudnya. So apa tu jugalah. Disebut masalah wirid, ulama bagi peringatan malam birdun kirdun. Dia ulama ni, kata ulama ni.
kasar juga ulama noh. Ha, padam, ada tempat dia lembut, ada tempat dia kasar. Dia kata malam wirdun kirdun, siapa tak wiri orang tukar. Udah. Buat yang ulama sanggup kata lagu tu. Sebab nak tarbiah kita. Habis sembahyang cuh lompat makit. Habis sembahyang cuh lompat makit. Duduklah sat wirid sat. Bukan sembahyang dekat surau Petronas, surau Petropam kecil. Orang belakang nak sembahyang pula tak salah wirid, bangkit orang nak sembahyang pula. Ni sembahyang kat masjid dua, ruangnya luas, luas. Tak kacau orang pun. Orang hamil kemudian boleh sembahyang belakang pun banyak lagi. Duduk. Terutama sembahyang subuh, sembahyang maghrib, jangan alih kedudukan kaki tu. Lagi insya-Allah sempat kita bincang sikit. Buat bekal kita amal orang soleh tu sebagai bekal bahagia kita. Tuan-tuan, ni dak jadi passion lagu tu, jadi tabiat. Lepas-lepas bagi salam je, dia rasa macam ada orang cuik tengah belakang. Padahal bukan ada urusan apa pun. Ha, tabiat lagu tu. Lepas tu dah mengaji dah satgi mayang. Mayang-mayang satgi. Habis-habis mayang tengok ada orang bangkit juga. Duk tengok kawan tu. Ustaz baru sebut tasat ni je. Dia bangkit juga. Biar-biarlah ke dia. Sangka baik. Mungkin dia ada urusan. Mungkin dia sakit perut. Mungkin dia terlupa kat kita bincang tadi. Tak apa. Kita ni. Kita dah dapat dah ilmu. Kita dah ingat. Macam kan wirid kita elok-elok. Ha, tu maknanya jangan ukur orang. Baik tuan-tuan. Jadi bila kita ada iman. Inilah nikmat yang paling besar. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah angkat martabat yang pertama orang yang beriman di kalangan kalian. Jadi bila kita tengok orang yang kafir, orang yang tidak menyembah Allah, mereka dia senang, kita tak usah hati. Sebab apa? Mereka tak dapat nikmat yang besar yang kita dapat. Ni kunci bahagia nombor satu adalah iman. Yang kedua, yang Tuhan angkat kedudukan mereka, walladhina utul ilma darajat, orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Mana mungkin kita dapat ilmu kalau tidak dengan menuntut ilmu, you know? Jadi alhamdulillah lah pada malam Tuhan tentu tah kita ni dapat jadi orang yang menuntut ilmu. Baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, nikmat bahagia tuntut ilmu ni, inilah kunci nombor satu lepas pada iman. No? Iman nombor satu lah. Nombor dua, ilmu. Nah, ranking teratas lepas pada iman adalah ilmu. Nak bahagia mesti dengan iman. Sebab iman ni dia bahagia dunia akhirat. Kalau tidak ada iman, dunia je dia bahagia. Kata banyak, duit banyak, kereta mewah, rumah besar. Tapi di akhirat dia sengsara selama-lamanya. Orang kafir. Tapi kita beriman, kat dunia nampak macam kita sengsara, kereta tak ada, rumah tak ada, kereta buruk. Tapi di akhirat kita bahagia selama-lamanya. Nampak? Sebab bahagia kita nak bincang ni, bukan kita bincang what happened to us after 20 years or 30 years dah. Tapi what happened to us after death, sebab kita mati, apa nak jadi pada kita. Nuh dalam kubur tu. Ha, ni. Orang kapiak dia dah, dia tak fikir lah sebab tu. Kita fikir. Baik. Jadi yang kedua, ilmu. Pasal apa ilmu ni nak jadi bahagia atas kita? Sebab dengan ilmu ni akan menjadikan kita ni sedar di mana hakikat letak duduknya kita sebagai hamba Allah. Tengok bila kita ngaji tauhid. Tauhid yang dibincangkan dalam ilmu tauhid ni, ada setengah guru dia sebut empat, kita sebut tiga. No, cukup tiga dulu. Yang pertama, al-ilahiyat, dibincangkan tentang ketuhanan. Dalam ilmu tauhid tu kita bincang sifat 20 tu. Pasal apa sifat 20? Kenapa tak 99 sifat Allah? Oh, hak 20 ni pun tak ada nak mengaji. Boleh lah, bukan sangat 99. 9999 pun tak apa. Sebab sifat Tuhan tak terhingga banyaknya. Tak ada sangkatan. Bukan 20, bukan 99, bukan sejuta. Habis tu tak ada limit sifat Tuhan. Ini kita ada surah jemaah duk mengaji. Ada puak yang bercanggah dengan surah jemaah. Dia kata, orang ahli sunnah jemaah ni dia limitkan sifat Tuhan pada 20. Siapa limit? Tak limit lah. Daripada awal kita mengaji, dia tanya, berapakah sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat kamalat? Tak terhingga banyaknya. Habis tu yang 20 tu sebagai parameter, kayu ukur. Nak nama kata seseorang itu dia dah lepas, dia boleh kata, boleh dikatakan kenai Allah Ta'ala dah,
bila dia ngaji 20 sifat tu saja, itu pun bukan pendapat yang rajih yang kuat. Hanya pendapat yang masyhur. Pendapat yang rajih yang kuat bukan 20 tapi 13 saja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Tu je. Ngaji semalam boleh habis dah. Sifat 13 ataupun sifat 20 ni. Ha, baik. Nak kenal Tuhan. Dan hebatnya kenal Allah Ta'ala melalui sifat 20 ni, akan bebasnya kita daripada fahaman-fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia bertopengkan ahli sunnah wal jamaah. Hari ni semua pakat nak mengaku ahli sunnah. Semua pakat nak mengaku ahli sunnah hari ni. Dulu mereka kata ahli sunnah, ahli punah wal ghanah. Dia kata kat kita. Ahli sunnah wal jamaah tu ahli punah wal ghanah. Boleh kata. Lepas tu bila kita nak, bila kita takrifkan ahli sunnah wal jamaah ni, dia pakai kata kabut. Dia pun nak jadi ahli sunnah juga, dia kata. Walaupun kalau tengok pegangan dia, tak sama dengan ahli sunnah ni. Pegangan hang mujassimah ni. Hak i'tiqad Tuhan ada tangan. I'tiqad Tuhan berjirim, berjisim. Tuhan tu bertempat di aras, di langit dan sebagainya. Eh, ni bukan ahli sunnah ni. Nampak? No? Baik. Jadi, yang pertama ketuhanan. Yang kedua, kerasulan, nubuat. Kita mengaji pasal rasul. Dan yang ketiga, sam'iyat ataupun ghaibiyat. Kita mengaji tentang perkara-perkara yang ghaib. Inilah nilai iman yang disusun dalam modul pengajian akidah. Ilmu. Ilmu akidah. Tak cukup dengan akidah yang mana tempatnya di hati, pada pegangan jiwa kita, ditambah dengan ilmu fiqah. Sebab apa? Tak cukup kalau kita hanya beriman dengan Allah Ta'ala tapi tak tahu macam mana nak sembah Allah. Sembah Allah maksudnya semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan ibadat-ibadat yang lain. Tak reti, maka tak ada guna. Maka kita belajar fiqah. Fiqah dengan empat rubuk, empat bahagian. Rubuk yang pertama, rubuk ibadat. Dalam tu kita belajar bab solat. Dalam solat juga diperkenalkan kepada kita bab taharah. Dalam taharah dibincangkan tentang jenis-jenis najis, najasat. Bincang habis najis. Ada mutawassithah, ada mughallazah, ada mukhaffafah. Pasal apa? Nak tahu macam mana kita nak menghilangkan najis tersebut supaya sah ibadat kita. Lepas tu nak mengangkat hadas, diperkenalkan kepada kita jenis-jenis ayam. Hak lagu ni, kalau orang hak jenis dia kata tak perlu mengaji kitab-kitab fiqah, terus kembali kepada Quran dan Al-Hadis, tak perlu duk baca kitab-kitab ni, agak-agak dia nak faham macam mana ayat mutlak tu. Tak usah duk mohong tuan-tuan. Kita cakap alal waqi', di atas realiti. Takkan boleh. Takkan boleh orang tu nak faham fiqah kalau tak mengaji kitab fiqah. Tuan-tuan, no? Jadi hari ni hak duk kata kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, tak lebih hanya retorik semata-mata untuk mengaburkan pandangan awam-awam. Sepatutnya betul slogan tu pada asalnya betul, kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi melalui jalan ulama, termasuklah karya-karya ulama. Ha, gitu. Baik. Masyhur muslimin rahimakumullah. Rubuk pertama bab ibadat, dalam tu juga bincang pasal puasa, pasal haji. Rubuk kedua bab muamalat, bincang lagu mana kita akad jual beli, kita sewa menyewa, kita hutang piutang, bincang. Rubuk ketiga bincang bab munakahat, lagu mana soal saksi, wali dan sebagainya, nikah cerai sebagainya. Rubuk keempat bincang bab jinayat tentang perundangan, lagu mana hudud, qisas, ta'zir, diat. Cukup komplit dalam bab fiqah. Kita mengaji. Kitab Maturan-Baturan itu kita mengaji kan? Lengkap. Eh, Maturan-Baturan ikut teruk sangat. Nak ambil tauliah Kedah, fiqah, Maturan-Baturan. Tauhid, Aqidatul Najin. Tasawuf, Minhajul Abidin. Malah ni dia pemudah sikit buat Bidayatul Hidayah. Pasal itu Kedah, kalau ada tauliah Kedah ni, satu Malaysia respect insyaAllah. No? Respect pada kita, kita tak ada apa respect pada tauliah tu lah. Mana payah juga nak ambil Kedah kan? Baik. Jadi Matan Badal kok payah sangat, ada ringkasannya Zadul Muta'allim karangan Syekh Abdul Aqil. Yang tu boleh baca, baca. Bagi reti, bukan baca saja dalam mengajilah. Buat kelompok kecil-kecil anak muda ni bincang kitab tu. Bincang, jangan tinggal ilmu ni, kunci bahagia. Kunci bahagia dengan ilmu maklum, percaya tak maklum? Percaya. No? Tak percaya cuba kita tengok. Ni bagi satu senario lah. Tok Gojinan, kau ada cerita pun nak sayangkan Tok Gojinan lah.
Dia kata pening ni, kita pening ni, pening dengan ilmu tak apa, lebih baik daripada pening kerja. Pening ilmu ni lebih baik daripada pening kerja. Maknanya kita ni bahagia dengan ilmu ni, kita bahagia. Kerja ni pening tak bahagia, ilmu ni pening dia bahagia. Macam mana? Kalau kita pergi kerja, kerja habis pukul 5, kita sampai rumah pukul 6, pening kerja tadi tak habis lagi. Nak-nak tadi pula ada mesyuarat, kena hentam dengan bos, ataupun kita bos, kita stres dengan staff, duduk bawah sampai ke rumah, silap hari bulan, pening tu kita lepas kat nak bini kita, kita lepas pada keluarga kita. Tidak, tu normal. Tu nak abang kata pening kerja. Tapi kalau pening ilmu, dia bahagia. Cuba tengok pening ilmu lagu mana. Tuan-tuan, pening ilmu ni kena-kena bincang bab tauhid pula. Tokku pula banyak level tinggi. Tu bincang ta'luk ijat, ta'luk inkishaf, tanjizi qadim, soluhi qadim. Wah, mata duduk gitu. Mula duduk juling. Juling-juling-juling, mata bertemu mata, pak. Oh, nampak? Pening-pening-pening lah kali bunyi bah. Tidur. Kalau pening kerja boleh tidur. Oh, sakit kepala. Nak tidur pun tak apa nak lena. Dia fikir esok nak kena hadap pula tu. Tidur malam tak apa nak lena. Hari ni tak ada sampai malam. Dalam kuliah lena dah. Kerong-kerong-kerong. Mana bahagia ilmu. Bahagia tak? Bahagia. No? Lepas tu, tu pening tu. Pening habis kuat pening ilmu ni dia lena. Oh, tu pening lah. Tengah pening. No? Ha? Pening tapi nampak bahagia. Boleh lena kira bahagia. Ada orang insomnia tuan-tuan. Duduk merawat ni. Ruqiyah jenuh ruqiyah. Bagi ubat tak jadi. Lagi dia tanya nak buat guna, kita abang ada pergi kuliah. Pergi kuliah. Kawan kita orang KL. Pergi kuliah tak ada habis mukadimah, lena dah. Hilang insomnia. Insomnia penyakit payah tidur kan. Lepas tu dah pening-pening duduk lena, lena, lena tu. Elok dengar tu kata, ah cukuplah sekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hak lena, hak pening tadi, habis dah kah? Habis dah. Oh, habis dah. Tak sedap. Hilang pening tu. Jaranglah sampai ke rumah bini tanya, bang pasal apa bang muka kerok ni, pening lah fikir masalah tauhid tadi. Jarang. Nak abang kata bahagia tak dengan ilmu, maka tetap jangan tinggal ilmu. Siapa nak bahagia jangan tinggal ilmu. No, balik pada perbincangan kita tadi, isyak lah. Kita azan dulu ke macam mana? Terus ke azan? Azan lah ni ke azan satgi? Azan satgi? Azan satgi? Lah ni? Azan satgi? Ha? Terus ha? Tak tahu kena tanya wakil tengok. Kalau KL dia pasien orang tisat azan sat. Pasal takut orang lupa. KL ni dia bandar raya. Wuih meriah ha. Kira malam pun rasa siang lagi. Kalau tak azan takut. Takut lah wallah alam. Andaian kita lah no. Andaian abang tisat tak kira kata mereka pula. Takut lah bila tak azan dia lupa. Kata wuih syak dah. Ha, KL dia pasien lagu tu. Ha, Kedah tak apa. Kedah ni. InsyaAllah lah kita kata kan. Baik. Pasal itu kita masa mula-mula nak pergi KL tu. Duk ulang alik KL ni, ulang alik KL sampai lah ni kat 20 tahun lah. Dia masa zaman tu naik bah, kereta, motor, semua naik habis di KL ni. Ada sekali tu naik bah. Sampai tambah tuas, seorang makcik tu kata, tak tahu, kita pun tak tahu macam mana boleh jumpa dengan dia, bawa raga, raga buruk eh. Dia kata, nak pergi mana ni? Bang, nak pergi Kuala Lumpur. Ish, tu no, tak buat apa sana? Ada lebat kerja sikit. Tak apalah makcik nak pesan sikit no. Ha, pasal apa? Jahat-jahat ibu tiri, jahat lagi ibu kota. Tak ada kena mengena dia pesan lagu tu kat kita. Kita pun heran. Duduk atas bas tak lena. Nah iya makcik ni. Kerana pesanan dia tu kita tak lena duduk atas bas. Apa dia maksud? Jahat-jahat ibu tiri, jahat lagi ibu kota. Kita pun tak tahu. Pesan tu malaikat ke, siapa tu wali ke, tak tahu kita pun. Tapi makcik nampak tua, bagus, nampak. Rupa-rupanya dia nak abang kita. Saya sampai-sampai di KL sama ni, kita dah tengok dalam berita orang kena ragu kena apa. Malam tu sampai pagi tu saya kena. Rupanya dah buat awal lagi, kita dah buat takbik tau. Takbik peduli dengan perkataan orang jangan. Pasal itu kalau orang pesan, kena ambil dia elok. Tak kira lah orang tu siapa pun. Unzur maqal walam tanzur faman qal. Pandanglah pada apa yang dia kata. Jangan pandang pada siapa yang berkata walaupun dia budak-budak sekalipun. Tentang, no? Kalau nasihat dia tu betul, macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, kalau sebut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi orang kenal. Tapi kalau sebut Imam Nu'man bin Thabit orang tak kenal. Sedangkan nama sebenarnya Nu'man bin Thabit. Tapi lebih kenal nama anaknya. Sebab satu hari dia pikir satu masalah nak jawab soalan fiqah ni. Masalah fiqah.
Cari jalan tak jumpa, kunu tak kena. Anak dia nak cuba selesai pada pada mulanya, dia kata tak apalah. Seolah-olah macam tu anak. Ni ni hal ayah. Tapi lelah kali anak dia juga yang selesaikan masalah tu. Lepas pada tu diambil nama anaknya sebagai namanya. Wallahualam itu antara pendapat. Tak itu nama Abu Hanifah. Tuan-tuan rahmatullah sekalian. Maknanya kita ni kena sentiasa bersama dengan pengajian, dengan ilmu supaya kita bahagia. Dan itulah kata Allah, Allah angkat darjat kita walladzina utul ilma darajat, dengan diberikan ilmu. Baik. Itu tajuk utama. Habislah. Antara cabang-cabang kecil, ranting-ranting kecil untuk kita mendapatkan bahagia. Kita dah sebut tadi yang penting nombor satu mesti kena ada iman. Iman kena ada, sebab tu maklum, paklum, usaha anak kita ni kecil-kecil ni dekat dengan syahadah. No? Usaha dia ni benda yang mula-mula dia sebut dalam hidup dia adalah Allah, akidah. Ni dia ajak sebut papa, mama, tu siapa? Tu siapa? Mama. Eh dah pandai sebut mama. Oh, seronoklah. Kan? Eh dah pandai sebut baba, pandai sebut dah ajak dia benda yang mula sebut Allah. Duku Allah. Allah sampai mula-mula mula sekali dia pandai Allah. Awak ustaz baru habaq, saya pun bermain malam ni ya. Tengok, ha, kami nak beli cucu lah, tak apalah. Cucu pun cucu lah. Anak besar-besar lah, tak apa. Beli cucu pula. Ajak cucu lagu tu. Terasa dia ajak benda mula dia sebut adalah Tok. Tok dengan Tok Wan. Tak apa, hak tu kemudian pun tak apa. Yang penting sebut Allah dulu. Padahal tak penting pun tuan-tuan. Nampak macam tak penting. Tapi di sudut tarbiahnya, di sudut ta'limnya, awlaknya penting. Kami masa pergi tahnik seorang anak. Anak kita nombor 3, nombor 4. Nombor 3, nombor 2. Tengok. Nak pergi nombor 2. Sumayyah. Seorang ulama keturunan Rasulullah, orang soleh, tapi tak masyhur, dia orang tak kenal, dia ada kerja dia. Di masjid ibadat, kerja dia, tapi kaya. Mintalah dia tolong tahnik kan. Satu nasihat kami pegang sampai hari ni, dia kata apa? Anak ni dia kata fitrah anak ni dia akan jaga waktu pagi. Betul tuan-tuan. Ghalibnya biasa anak ni akan jaga waktu pagi. Kan kita buat kita kata apa? Nak nyusu tu. Dah, memang fitrah dia lagu tu. Dia akan bangun waktu qiyam. Waktu macam mana ayam boleh bangun, binatang boleh bangun waktu tu, dia juga boleh bangun. Seolah-olah dia juga pengejut kita. Dan kekalkan sifat bangun itu sampailah dia tua. Dan dia kata bila hang bangkit subuh pun, anak tu tidur, gejok, gerak-gerak dia. Walaupun dia bukan bangkit sembahyang, tapi at least dia tahu tu waktu bangun. Dengan bahasa tarbiah, tarbiah dengan iman tadi ni. Dan para ulama sebut kata kena talqin anak kita dengan syahadah walaupun sekali seumur hidup. Kena talqin. Ajak oleh syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun dia ada Islam keturunan. Ada disebut oleh ulama, bila mana Islam keturunan, otomatik Islam. Tapi tak disebut juga, kena juga mengucap walaupun sekali seumur hidup. Jadi ajak dia, perkataan yang mula-mula sekali disebut adalah ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hak tu. Ajak tu dulu. Ni dak duk ajak anak sebut apa mula-mula? Miau 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 miau. Allah. Boleh hak tu anak pun sampai hidup di sekolah duk miau 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 miau. Kita heran entah apa. Baru tahu tak? Tak tahu, tapi cuba tengok dalam TikTok dah. Tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak tu. Ajak dia syahadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pasal itulah sehari dua ni ada orang hak yang benci sangat sifat 20 ni. Anak-anak muda. Kadang-kadang dia tak tahu pasal apa dia benci. Kita bapak ada hantar tak? Hang ni mu'alaf ke Islam keturunan? Tok-tok wan hang tu Islam ke ataupun hang yang baru masuk Islam? Dia kata saya memang keturunan tok-tok wan saya Islam. Okey, kalau tok-tok wan hang Islam, hang tahu tak hang tu Islam dengan pengajian sifat 20? Yang hang duk benci sangat dengan Asyairah Maturidiyah ni sifat 20 ni, hang tu sendiri pun keturunan hang mengaji sifat 20. Hang kena Islam pun dengan sifat 20. Jangan benci sangat, jangan benci sangat, jangan ikut sangat figura-figura yang pelik-pelik tu. Kan, sanggup buat podcast. Podcast ni bagi kita hak jahil-jahil sudahlah noh. Podcast ni mana sembang santai. Kita yang jahil-jahil ni padahlah dengan kita. Ni dak. Hak level tinggi-tinggi Tok Mufti pun kalut juga nak buat podcast sebab apa? Bernafsu besar. Dulu tajuk mula dulu tajuk mengumpat seorang pendakwah. Duk kata kau Ustaz Zaid terus. Walaupun tajuknya jelas tidak ada, tapi orang faham lah. Kan? Orang faham. Ya. Dia memang jelas pun sebut dalam tu. Kan? Figura sebut dia nyatakan. Lepas tu, 3-4 minggu sudah ni, dia kata kat sifat 20. Dia kata Allah sifat 20 ni, siapa mengaji sifat 20 ni, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. La hawla wa la quwata illa billah. Kita mengaji sifat 20, mentazimkan Allah, mentanzihkan Allah.
tak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ke mana dia kata kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Dia kata tu Allah Ta'ala mendengar, makhluk pun mendengar, samalah. La hawla wa la quwata illa billah. Takkan hatu pun tak erti? Memang Tuhan mendengar, kita pun mendengar. Tuhan ada sifat pendengar, kita ada sifat pendengar. Tapi sama tak sifat pendengar Tuhan dengan sifat pendengar kita? Tak sama. Sifat pendengar kita berjirim, berarat, duduk pada jisim, duduk pada jirim sifat pendengar kita. Sifat pendengar Tuhan tak berjirim, tak berarat, dan pendengaran Tuhan tidak ada limit. Pendengaran kita ada limit. Ada mula, ada akhir. Tuhan tidak. Senang kita mengaji, bukan bayar mana pun. Lepas tu dia buat lawak pula. Allah Ta'ala ni wujud, sifat 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 20 ni mula-mula mengaji sifat wujud. Wujud artinya ada. Lawannya tiada. Oh, tadi ada. Lawan-lawan push temuk tak ada, mati. La ilaha illallah. Takkan Tok Mufti tak faham betul hak lagu tu? Ni bukan mufti di Malaysia lah. Ni mufti mungkin di Zuhal ke Marif je. Kan? Ha, saya sebut. Tak maulah buruk-buruk orang. Kita tak mau. Walaupun dia buruk sifat 20, dia hina pengajian kita. Kita tak mau kata kat dia. Tapi nak kata sedang berlaku. Tak apalah dia, kita mungkin dah ditakdirkan sebagai penghina pengajian sifat 20. Tapi kat dia lah. Tuhan dah takdir lagu tu buat macam mana kan? Tapi yang kita sedih ni, hak pengikut-pengikut ni. Sama sekali nak cerca pengajian sifat 20. Allah Ta'ala ni melihat lawannya buta. Oh, tadi melihat lawanlah tumbuk buta. Ish. Lawan situ bukan lawan tumbuk. Lawan situ maknanya antonim. Budak sekolah rendah pun faham. Kecil lawannya besar. Kaya lawannya miskin. Kan? Sihat lawannya sakit. Tapi tu dia bila mana dia benci kepada ulama. Khatamallahu ala qulubihim. Tuhan peteri hati daripada melihat kebenaran. Wala'ayyazabilah. Tuan-tuan kita ada mengajak. Jadi maknanya sini, tuan-tuan nampak tak? Kunci kebahagiaan adalah dengan ilmu. Bila tidak ada ilmu, kerja nak keling orangnya. Kerja nak hina orang, kerja nak kata ke orang. Bila kita ngaji, tak ada apa. Kita tengok dia rasa macam bahagia. Sik baiklah Allah Ta'ala takdir aku dengan sifat 20. Aku reti sifat 20. Tengok ya Allah, dia hina sifat 20. Kesiannya agak dia. Tuan-tuan, alhamdulillah. Pasal itu kita jangan tinggal dengan ilmu ni. Tuan-tuan, dia rahmatul selain. Baiklah, kita pun dah insya'ah lah. Tu lajak-lajak sangat lagi hilang balik bahagia tu. Tuan-tuan, jadi Tok Gojinan dia kata apa, kuliah maghrib ni macam makan ubat. Ubat ni dia kata 2 biji. Kita pi handah 5 biji, juli biji mata. Tuan-tuan, maka kita nak tutup sikit, kita nak landing kunci kebahagiaan kita selain daripada kita memiliki iman, kita memiliki ilmu, ni dua benda jangan tinggal. Dan antara buah daripada perbincangan ilmu nanti kita akan bincang dalam perbincangan ilmu. Antaranya adalah dia panggil sebagai bersangka baik. No? Bersangka baik. Husnuzan. Sangka baiklah kunci bahagia. Kita dah bawa orang pergi umrah, kadang-kadang tu orang minta tolong pergi umrah. Kita habaq kata tengok semua hak ramai-ramai ni adalah anak cucu Nabi Adam. Semua adik-adik kita. No, hak ni mak ayah kita daripada India. Hak ni mak ngah kita daripada Afrika. Hak ni malang kita pada Zimbabwe. Hak ni matih kita pada Indonesia. Semua adik-adik kita. Kan? Dan kita pi tu pula dengan kehinaan, bukan dengan kebongkakan. Nak bahagia tu kan, tempat nak ukur paling bahagia, tempat kita berjumpa dengan semua orang. Duduk seorang-seorang mungkin kita boleh berlakon, kita bahagia. Tapi bila kita duduk dengan orang, masa tu nampak sikap kita yang sebenar. Ada yang niat pi tu nak sigung orang lah. Tengok siapa rempuh aku sigung dia. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah, berlaku seorang ni, saya tak ingat berlaku pada zaman Imam Ibrahim Ibn Adham ataupun Imam Sufyan Al-Thawri. Jumpa di tepi sungai Baghdad, seorang laki-laki pengemis minta sedekah. Bila tengok laki-laki tu macam kenai. Hang ke yang pi haji tahun lepas? Aku. Weh, hang ke masa pi haji tu hang siap upah orang dengan upah pengawal? Masa tu boleh upah pengawal untuk jaga hang supaya hang tak sesak. Padahal zaman tu bukan sesak macam sekarang, tapi dah diada lah. Buat sukatan lah. Buat kawalan lah. Ha, aku. Habis ni awak nampak teruk saya jadi pengemis ni. Tak tahu dia kata apa. Satu ayat yang pendek. Tapi sungguh mengguris hati kita. Robek hati kita, dia kata apa. Takabbartu fi mawadi' tatawadu'allah. Takabbartu fi mawadi' tatawadu'allah. Aku bertakabur di tempat yang mana orang merendahkan diri. Di Mekah. Masjidil Haram, tempat orang rendah diri. Di masjid kita ni, Nuri dia, tempat rendah diri. Tapi kita dapat pusat diri. Main masjid sebab nak abang kata aku ni, kan nampak macam aku ni. Kan, pencen besar apa aku boleh main semayang. Contoh-contoh lah, tak ada kena dengan siapa-siapa lah. No? Nampak tak tahu ke aku dulu pengetua?
Takkan main masjid ni hangpa tak bagi kujatan apa-apa. Nauzubillah, kalau main lagu tu janganlah. Ubahlah niat, betulkan niat. No, hangpa tak tahu ke aku dulu askar hebat, jawatan hebat dalam kan dulu ni. Takkan dalam masjid tak ada apa-apa jawatan kot. Masjid tempat rendah diri. Kadang-kadang tak cerita pun siapa kita lagi bagus. Biar orang tak tahu siapa kita. Biar orang tahu kita ni sebagai orang yang main jalan sengit-sengit. Main nak main. Cukup. Cukup. Main dengan kerendahan hati. Ni dah. Main nak tunjuk hebat diri. Saya kalau saya tak ada, masjid ni tak meriah. Saya lah jaga semua lampu-lampu semua ni. Jaga. Na'uzubillah. Hilang kebahagiaan yang sebenar, tuan-tuan. No, minta maaf lah. No. Saya bukan masukkan siapa-siapa. Ada seorang orang tua tu habis-habis kuliah, dia main jumpa kita. Dia kata, ustaz kata kat saya. Saya kata, saya kena Pak Long pun tak. Macam mana Pak Long boleh kata, saya kata kat Pak Long. Dia kata, apa ustaz kata sebiji kan kat saya. Oh, tak apa. Mujur. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Sama-sama kita masukkan. Tak pernah saya niat, saya kata kat saya. Saya kata kat diri saya sendiri. Tuan-tuan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan. Bersangka baik. Kita tengok semua tu hamba Allah. Dan kalaulah jangan kata dia pelanggar. Dia pelanggar pun seronok. Langgar kanan. Langgar kiri seronok. Langgar kiri. Pasal apa? Semua adik-adik kita. Jangankah dia langkah kepala kita masa kita sujud. Dia pijak kepala pun kita kata padam. Pijak kepala. Mungkin dalam otak ni pijak macam-macam benda-benda jahat. Hilang habis berkat dia pijak. Oh, lagu tu. Boleh kita rasa bahagia. Tengok orang buat salah kat kita pun kita nampak benda tu bagus. Barulah kita bahagia. Mana kunci yang ketiga, yang terakhir saya nak sebut adalah bersangka baik. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Mungkin kalau boleh sebagai penutup, ni betul-betul penutup dah ni. Sebagai penutup, antara sebagai bekal lah, saya minta izin pada apa nama ustaz kita. Tuan-tuan, adalah sikit kami buat bawah tangan. Amanah pada guru kami, Ustaz Mahathir Haji Jol. Barakallahu fik. Ustaz Mahathir Haji Jol. Karangan beliau ada beberapa karangan, antara yang kami suka duk sebarkan pada orang ramai adalah kitab Amalan Orang Soleh. Tak cukuplah sekadar kuliah pada malam ni, tuan-tuan balik sambung pula lah di rumah. No, balik untuk nak bahagia lagi di mana, tak habis lagi buat bahagia ni, balik sambung di rumah. Ada lagi perbincangannya. Di sini ada dinyatakan beberapa amalan yang dilakukan oleh orang soleh yang berpandukan daripada Al-Quran, Al-Hadis dan juga panduan ulama'. Yang ulama jadikan sebagai panduan ataupun sebagai amalan mereka. Banyaklah kalau kita nak sebut semua tak ada lah. Cuma sebagai secara ringkas buat syarat, mungkin kita boleh sebut di sini antara amalan yang disebut oleh para ulama, disebutkan di sini adalah amalan sembahyang sebelum subuh, sembahyang dua alam. No, sembahyang dua alam, bukan suat satu tu. Ada tak banyak kot. Kalau ni kita boleh ambil, bukan jual lah. Ni bukan jual. Yang ini kami meneruskan amanah pihak Galeri Tata Ilmu. Mereka ni tengah buat projek untuk nak kumpul dana tanggung yuran pelajar. Seorang pelajar ni dia buat yuran semester. Ngaji tapi duit tak ada. Dah tahu duit tak ada, sudah mengaji lah kan. Kita kata kat dia, tapi tak apalah dia semangat. Kita tolong kat mana boleh kan. Jadi, mereka nak bayar yuran sikit. Yuran. Jadi, tuan-tuan boleh ambil. Dalam ni ada slip. Infak lah seberapa pun, bila-bila pun tak apa. Niat sebagai tolong orang. Jadi bukan untuk jualan kitab ni lah. Baik, lepas tu disebut sembahyang dua alam. Kerana rakaat pertama baca Fatihah dengan alam nasyrah, rakaat kedua baca Fatihah dengan alam tarakai. Sembahyang dua alam, maka menjadi jaminan kehidupannya hari tu mudah segala urusan, keselamatan segala-galanya. Ceritanya ada dalam kitab ni, muka surat satu. Muka surat dua disebut bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dalam keadaan duduk tahiyat akhir, jangan ubah kedudukan lagi kalau mampu. Kalau memang sakit uzur tak apalah, tak ada masalah lah. Tapi tak cakap apa-apa lagi lepas sembahyang subuh dan maghrib, tak cakap apa-apa lagi, habiskan yang ni dulu kan. Disebutkan bagaimana kelebihannya. Tuhan angkat, Tuhan angkat 10 darjat, Tuhan hapus 10 kejahatan, Tuhan bagi 10 kebaikan untuk satu lafaz. Ini 10 mana 100 Tuhan bagi. Tentang kita dekat dunia ni nak naik pangkat, satu pangkat ke satu pangkat pun puas puji bos baru naik. Tu pun silap belah hujung-hujung kat kan nak pencen baru naik. Tu pun seronok tak ada arah dah. Tambah ni 100 pangkat satu hari Tuhan bagi. No, baik. Kemudian lagi pada halaman yang kelima dibacakan subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Baca 3 kali lepas sembahyang. Bagaimana kelebihannya mencakupi seluruh makhluk ni. Oh, macam mana Tuhan nak bagi ikut suka Tuhan lah. Tersaduk kaluk lah tu kerja Tuhan. Nah, kita duduk kaluk kerja Tuhan buat apa? Kita buat kerja kita. Kerja kita ibadat. Ni duduk kaluk macam mana Tuhan nak bagi malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Ikut suka dia lah. Dia kata, Lailatul Qadri khairum min alfishah.
Malam yang lebih baik pada 1,000 bulan. Macam mana 1,000 bulan padahal ibadat semalam je. Tak duduk kalut. Kerja kita ibadat je. No? Baik. Kemudian lagi, dinyatakan juga, kalau kita boleh lihat pada halaman ke-13, solat sunat selepas isyak. Semayang 4 rakaat tanpa tahiyat awal dan satu salam. 4 rakaat, yakni kelebihannya menyamai dengan mengerjakan pada malam Lailatul Qadar. Riwayat Imam Tabrani, disebut dalam riwayat Imam At-Tabrani. Dan ingat, satu rakaat pada Lailatul Qadar menyamai dengan 30,000 rakaat seperti malam-malam yang lain. 4 rakaat aja. Banyak lagi lah tuan-tuan nak sebut semua ni. InsyaAllah dan juga ada amalan untuk kita yang buat kerja ni. Kita buat kerja, jangan kita ingat kerja buat kita ni mendatangkan faedah. Semua Allah Ta'ala belaka. Maka jangan lupa doa. Doa jangan lupa. Dan antara doa yang disebutkan sini, Ya Fattah, Ya Ali, semua tu, amalkan. Baca, tengok satu. Habis khatam, baca lain. Habis satu khatam, baca lain. InsyaAllah no. Baik tuan-tuan. Jadi saya tak tahulah cukup ke tak cukup. Kalau tak cukup, minta Ustaz Soleh yang kita ambil lah. Kita kalau ada lagi. Itu satu. Yang kedua, sahabat kita ni ada juga, dia buat main frame. Frame tu ada 3-4 frame-nya. Tuan-tuan ambil lah. Dan info lah seberapa pun untuk sahabat kita ni. Tuan-tuan lah. Bila-bila buat apa, guna slip yang sama ni pun apa. Slip galeri tuan-tuan ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma inna sauda'naka ma qara'nahu faradu lana 'inda hajilai. Ya Allah, simpankanlah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu yang kami baca, yang kami dengar, kami lihat daripada kebaikan ilmu itu. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam melaksanakan apa yang kami bicarakan. Ya Allah, jangan kau uji kami dengan perkara yang kami tak mampu menanggungnya. Ya Allah, ya Allah, angkatlah kesakitan daripada kami, hilangkan penyakit-penyakit zahir dan batin kami. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan rohani dan jasmani. Engkau jadikan kami orang yang beribadah dengan ibadah yang luar biasa kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan kami orang yang paling bersangka baik kepada seluruh anak Adam, ya Allah. Ya Rahman, Rahim, Ya Zaljalal wa Karam, sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.